Ha, hari ni ibu baca nak masak. Ni. Daging ooi. Ni daging babi kita nak masak dengan ni sayur lobak masin. Dia ada dua jenis. Ni kita guna yang ada manis-manis sikit. Okey, jom kita masak simple. Sebab baru habis balik kerja. Ni kita gunakan babi 3 layer. Kita potong kecil. Okay, ni ibu bajet potong bagi dua. Sebab ni ibu bajet nak bakar dulu dekat api gas tu. Yang ni tak. Kita bagi dua lah. Supaya dia dia punya rasa tu lebih bau lah. Bau dia lebih harum. Ni kita bakar macam ni. Kalau siapa-siapa yang malas tu nak hidupkan api dekat luar tu, ni cara kita. Kalau kita nak masak ni dengan terong pun sedap juga. Macam ayam tua tu lah. Kita kena bakar dia dulu untuk mendapatkan bau aroma dia tu keluar. Ni tak payah bakar halus sangat. Sebenarnya lebih bagus lah kalau kita bakar dia hangus-hangus. Nanti kita kikis dia punya hangus tu. Dia punya kulit tu dah kekuningan. So dah boleh lah ni. So, kita cuma hanya bakar dia sekejap saja untuk mendapatkan aroma yang bagus, yang harum. Kita tak bakar hangus sangat. Janji ada kekuningan tu cukuplah. So kita potong. Masih panas lagi. Kebal tangan ibu bajet ni. Okey, periuk tanah kita ni yang istimewa ni dah pun panas. Kita masukkan minyak. Kita masukkan sedikit saja untuk tumis bawang. Sebab saya punya oil tadi, dia 3 layer ada minyak. Ni dah cukup panas ni. Masukkan terus bawang. Kita guna sudu kegemaran saya. Saya suka guna sudu pendek ni. Okey, kecilkan api. Sehingga kekuningan. Kita masak sehingga kekuningan. Ni. Kita punya oil tadi, saya nak simpan garam sedikit. Jadi dia tak rasa tawar apa tu. Simpan garam sedikit. Ini petua-petua orang lama dulu. Supaya dia punya isi tu rasa manis. Okay. Kita terus masukkan. Lobak ni kita gunakan haris. Kita potong kecil-kecil. Ini bukan yang masin lah. Dan lobak tu kita tak perlu cuci lama sangat. Sebab dia bukan lobak masin. Dia lobak masak. Ni saya nak memang nak masak dia kering macam ni. Nanti baru kita masakkan air. Lihat. Ibu bajet dah goreng dia. Bukan goreng lah ni. Kita masak dengan api yang kecil. Dia dah jadi sekuning-kuningan sikit. Barulah kita masukkan air.
Air kita beri banyak sikit sebab orang suka minum sup dia. Lama dah tak makan sup. Kita beri banyak, bagi banyak sikit. Lihat dia punya sup tu. Satu lagi bahan Ibu Bajet nak masuk dalam ni. Kita gunakan arak. Ni kita jangan simpan banyak sangat. Kita simpan sedikit saja untuk penambah dia punya rasa. Kita simpan sedikit. Ibu Bajet lupa nak cakap, ni bukan simpau ni. Ni adalah arak merah. Bukan arak yang kita guna minum tu. Ni adalah arak merah. Tadi pun Ibu Bajet dah tuang, memang arak merah. Ni mereka gunakan botol kita semula. Begitu dia. Okay, sekejap lagi kita punya sup ni akan mendidih. Nanti kita akan masukkan kita punya sayur lobak masin. Okay, sekarang kita punya sup dah mendidih. Kita masukkan kita punya lobak. Masak lobak ni tak lama, sekejap saja. Sangat mudah. Nanti baru kita masukkan kita punya perasa. Takut terlebih nanti. Kita punya rasa tu. Kita punya sup meredak, redak, 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 redak. Kita tambah rasa. Kita gunakan aji, satu sudu teh. Garam pun kita simpan satu sudu teh. Ni kelebihan guna periuk tanah. Walaupun api kita dah slow, dia masih masak, mendidih. Kalau guna ni periuk tanah, mesti pandai main dengan dia punya api ya. Kalau kita guna kuat lagi, ni meredak. Terlimpah kita punya kuah tu. Okay, kita cuba terus. Tak sabar Ibu Bajet nak cuba ni. Rasa arak dia tu. Dah, kita pergi makan. Terliur tak tengok sup Ibu Bajet? Boleh cuba dekat rumah, sangat mudah. Untuk suri rumah, untuk yang bekerja. Sangat mudah ni, sup. Satu dalam dua, ada sayur sekali. Lihat, dia punya sup. Memang sangat sedap lah. Okay, sampai di sini saja video yang Ibu Bajet dapat kongsikan. Ibu Bajet nak makan. Jangan lupa like, comment and subscribe channel Desa Tengah Moon Family. Siapa masak tadi? Aunty. Aku. Ayam goreng. Ayam goreng crispy. Oh, daun? Daun tanam. Daun tanam? Daun jangkok lah. Mumu nak makan sayur kah? Hai. Nama pinggir dia nak sayur lah. Ini sayur amek ya. Okey, bisa sayur berapa? Okey, kena amek. Sayur amek ya. Ano? Udah kena chicken pork. Asyik sampai muka kena chicken pork tu. Habis hidung, habis mulut.